Laptop Apple MacBook Air 2024 ukuran 13 inch dan 15 inch resmi dijual di Indonesia. Kedua laptop ini mengandalkan chip dari Apple yakni M3 yang dirilis pada bulan Oktober tahun lalu. MacBook Air M3 akhirnya masuk ke Indonesia selang 3 bulan semenjak diumumkan secara global pada 4 Maret lalu. MacBook Air M3 sudah bisa dibeli lewat situs sejumlah distributor resmi Apple di Indonesia. Untuk harganya, MacBook Air ukuran 13 inch dan 15 inch 2024 dijual dengan harga yang beragam. Mulai dari yang paling murah seharga Rp19 juta hingga yang paling mahal seharga Rp29,5 juta. Tentu, harga tersebut tergantung pada besarnya layar, memori, dan juga model chip M3 yang dipilih konsumen. Misalnya, dengan bandrol harga yang termurah nih, Rp19 juta, konsumen akan mendapatkan laptop MacBook Air 2024 dengan layar 13 inch, memori 256GB serta ditenagai chipset Apple M3. Namun, konsumen harus merogoh kocek Rp29,5 juta untuk MacBook Air dengan layar 15 inch dan memori 512GB serta ditenagai chipset Apple M3. Seluruh model MacBook Air 2024 tersedia dalam 4 varian warna yang sama, yaitu Space Gray, Silver, Midnight, dan juga Starlight. Berikut selengkapnya daftar harga MacBook Air M3 2024 di Indonesia. MacBook Air M3 merupakan suksesor dari MacBook Air M2. Laptop ini hadir dengan sejumlah peningkatan, terutama di aspek prosesor atau CPU, kemudian unit pengelola grafis atau GPU, dan juga chip kecerdasan buatan yang lebih kencang. Sesuai namanya, MacBook Air 2024 ini diotaki dengan chip Apple M3. Chip tersebut lebih bertenaga dibandingkan pendahulunya, yakni Apple M2. Chip Apple M3 lebih kencang 20% dari Apple M2. Secara teknis, chip M3 di MacBook Air terbaru ini terdiri dari 8 core CPU, 10 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Komponen-komponen inti MacBook Air tersebut ditemani dengan Unified Memory hingga 16GB, serta media penyimpanan SSD 512GB. Selain komposisi hardware tersebut, Apple MacBook Air M3 juga kini hadir dengan sejumlah fitur yang baru. Salah satunya adalah fitur yang memungkinkan laptop terhubung dengan dua layar atau monitor sekaligus. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan ketika layar laptop ditutup. Fitur-fitur baru lainnya yang ada di MacBook Air M3 adalah komponen Wi-Fi 6E yang diklaim mampu menawarkan kualitas sinyal Wi-Fi yang lebih mumpuni, serta dukungan pengisian baterai atau power dengan daya 35 watt.